Soma, jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Soma, berani coba, berani sembuh. Kalau untuk anaknya, Amandela sudah dilakukan pengobatan apa saja, Pak? Belum pernah diobati, ya. Semenjak pakai Soman, apa yang dirasakan? Setelah memakai Soman, udah sekarang itu tidak pernah merasa apa-apa. Jadi sudah tidak sakit lagi tenggorokannya ya Pak ya? Amandela sudah mengecil Pak semenjak menggunakan Soman? Iya sudah. Biasanya pada saat itu minumnya berapa tetes Pak Somannya? Itu dia 3 tetes, sering juga 5 tetes. Tiap hari 3 kali sehari. Nah kalau tadi anaknya, sekarang cucunya, gimana dengan cucunya Pak? Cucu yang Amandela ya. Nah sekarang anaknya sakit apa Pak? Lalu anak saya itu, jadi waktu itu dia telepon pada saya mengatakan, Pak saya 2 minggu lagi mau operasi jantung. Karena di pembuluh darahnya itu ada tumbuh kelenjar yang kemudian darahnya itu bercampur baur sehingga tidak menjadi apa kesulitan untuk bernapas juga sulit. Nah itu lalu oleh dokter sudah dikatakan 2 minggu lagi harus operasi. Oke. Setelah minum Soman, apa yang dirasakan pada anak bapak? Setelah minum Soman itu, kemudian setelah 2 minggu itu saya di sana, dan lalu saya antar, saya ikut dia pergi ke dokter yang katanya mau operasi itu. Setelah itu gimana rasanya Pak? Setelah diperiksa ternyata tidak perlu operasi. Jadi terus pulang sampai sekarang ini udah enggak apa-apa. Jadi setelah minum Soman tidak jadi melakukan operasi jantung ya Pak ya. Wah hebat sekali Mitra Sehat. Jadi awalnya cucunya yang punya masalah dengan amandel teratasi minum karena minum Soman dan juga punya penyakit jantung ya Pak ya. Teratasi juga dengan menggunakan Soman Mitra Sehat. Untuk Anda, jika Anda ingin mencoba memakai Soman, silakan karena memang Soman bisa mengatasi lebih dari 70 macam penyakit. Saya Nanda melaporkan dari Temanggung, Provinsi Jawa Tengah untuk Voice of Soman. Berani coba, berani sembuh.